CCTV penekanan dari si Cuk itu bahwa CCTV yang baru atau memang asli dari terdakwa itu? Keberatan yang mulia. Ini terdakwa ditanya. Tidak pernah. Terdakwa tidak. Saksi mengatakan terdakwa tidak ada di lokasi dan bukan berasal saya dari terdakwa. Saya tanya, apakah saudara tahu karena ketidak diambil CCTV itu tidak lagi kelihatan di pos itu? Jangan dipotong dulu. Lanjut. Saya tidak tahu. Intinya saya ke situ kan hanya ngambil CCTV, Pak. Gitu. Setelah saya terima, langsung saya serahkan ke Pak Cuk. Baik. CCTV itu tidak tahu apakah itu dari pos atau dibeli yang baru, enggak tahu. Saya tidak tahu. Terima kasih, dilanjutkan. Keberatan yang mulia, saudara saksi tidak pernah melihat DVR. Sudah dijawab berkali-kali. Lebih dari 3 kali disampaikan saksi hanya menerima kantong plastik. Sudah, enggak usah kita berdebat di situ. Sudah cukup, tunggu dulu. Gini saja, ya. Tadi saksi ini sudah menjelaskan bahwa dia hanya melihat kantong plastik yang di dalamnya. Itulah yang mau kita perlihatkan, Bapak Ketua Majelis. Sudah dibungkus. Tuh. Ya. Itu saja yang dia lihat. Ya. Kemudian dia tidak tahu proses pergantiannya. Ya. Nah, sekarang yang mau diperlihatkan apa? Tidak relevan yang mulia, karena saudara saksi mengatakan hanya dengar melihat kantong dulu, plastik. Ya. Izin Bapak Ketua. Hanya sebatas untuk melihat ya itu. Ini kan di dalam plastik ya. Plastiknya aja yang mau diperlihatkan. Ya, makanya jangan dekat. Setuju tuh. Yang mulia. Ya, itu saja kok yang mau diperlihatkan. Betul. Kan kalau dia dalamnya lihat tidak tahu. Kan sudah dijelaskan ya tadi sama dia. Heeh. Silakan plastiknya yang saat itu apa yang mau diperlihatkan? Ya, enggak usah dibongkar lah, dalamnya aja enggak tahu kok. Tidak dosnya dia. Kalau dia enggak tahu nanti kan dia jawab itu. Enggak usah. Eh, silakan. Enggak, waktu itu dibungkus plastik. Ada plastiknya enggak? Plastiknya ada enggak? Tidak ada. Hah? Hah? Saya enggak tahu, ya, karena saya tahu saya di dalam plastik. Bentuknya plastik itu kan. Iya. Saya praktekin. Jadi seperti ini plastik hitam, ya, itu ada dobel plastiknya. Nah, di situ, di sini ada lakban. Lakban warna bening. Untuk dalamnya saya enggak tahu. Jadi hanya bentuknya sudah, kayak kotak. Sudah jawab itu. Sebenarnya kan pertanyaannya simpel itu. Kan itu masuk dalam plastik. Yang ditanyakan itu, yang di dalam plastik itu bentuknya kotakan atau tidak. Itu aja yang ditanya. Bentuknya kotakan. Kotakan, ya sudah. Sudah, cukup. Tidak ada yang harus diberat-beratkan di situ. Cukup, Ketua Majelis. Kan dia tidak melihat dalamnya. Cukup. Cukup, ya.